sebenarnya kali kedua gue pameran dengan tema yang sama itu Citizen. Gue pengennya emang tempatnya homey, itu bisa orang-orang yang datang ke sini juga lebih fokus ke foto-foto gue. Citizen ya, citizen itu ada dua pengertian, citizen sebagai warga negara atau citizen yang gue bikin. Citizen yang gue bikin itu city dan zen gitu. Jadi city itu kota, zen itu tentang gimana lo merasakan atau itu menjadi satu kontemplasi gitu, kontemplasi dari apa yang lo lihat. Jadi gue ngerasain apa yang gue lihat dan gue mau menawarkan ini ke viewer gue supaya dia juga bisa merasakan apa sih yang lo rasain setelah melihat foto gue gitu. Kecil, jadi dia kalau gue mau ngambil candid, gue mau ngambil sedikit apa supaya nggak kelihatan orang, itu enak banget gitu. Jadi sebenarnya gue juga moto juga banyak sih, nggak street doang, tapi feel gue untuk mobile phone itu lebih ke street photography. Tema street photography kenapa gue ambil, karena emang dengan mobile phone itu satu tadi gampang diambil ya. Terus gue suka untuk mendokumentasikan kondisi sekitar gue gitu. Jadi gue pengen gue jadi storyteller yang baik gitu. Storyteller yang emang gue bercerita apa adanya gitu. Dan ini semua foto gue ambil ya enggak gue setting gitu. Pameran gue sekarang tuh punya tujuan sih sebenarnya. Jadi gue itu sekarang lagi bikin proyek untuk ngajar fotografi itu di sekolah master namanya. Sekolah master itu ada di Depok. Master itu sebenarnya masjid terminal. Jadi sekolah ini sekolah gratis untuk anak jalanan. Nah gue ngajar fotografi itu bukan sebagai fotografi technically ya, secara teknik. Ini gue mengajarkan mereka bercerita gitu. Mereka bercerita dengan kamera gitu. Jadi gue akan pinjemin mereka kamera. Sekarang sih gue punya kamera ada 10, itu pocket. Itu gue pinjemin, itu nanti kameranya di rolling ke murid-murid. Itu nanti mereka minggu depan report ke gue, itu ceritanya seperti apa, cerita lo yang lo ambil itu lo ceritain lagi dengan foto-foto yang udah ada. Nah ini gue pameran sebenarnya untuk ngumpulin duit buat nambahin beli kamera baru gitu. Jadi gue punya murid ada 20, itu sekarang kamera ada 10, jadi itu harus digilir gitu. Nah itu terlalu lama untuk mereka bisa dapetin cerita semuanya gitu. Jadi gue ngumpulin duit untuk beli kamera itu, nambahin beli kamera pocket ya. Ini foto-fotonya dijual, itu harganya yang ukuran 12R itu 500.000, yang ukuran yang gede 20R ini harganya 1 juta. Nah itu nih, semuanya duitnya gak ke gue. Duitnya itu untuk ganti ongkos produksi sama
sisanya bakalan untuk anak-anak sekolah master gitu. Kalau lo mau lihat katalognya, itu ada di blog gue, itu di blog.prasprasetyo.com. Gitu. Nanti itu ada semua di sana. Jadi nanti ada linknya untuk ngelihat katalognya. Dilakukan Prasprasetyo sebetulnya fenomenal menurut saya, karena dia membawa genre mobile photography lebih dari sekedar foto iseng atau foto foto pribadi, tapi dia menampilkan cerita yang ada di masyarakat sekitar kita. Dia menggunakan mobile photography untuk merekam foto-foto yang bisa bicara sendiri, menceritakan, dan kita bisa merefleksikan sebuah renungan di situ. Ada gambaran, ada cuplikan, dan apalagi dalam project Citizen ini dia membawa fotografinya ke ranah yang lebih sosial, karena di sini juga untuk pembiayaan program-program pendidikan visual terhadap anak-anak sekolah. Ini merupakan satu hal yang perlu diapresiasi, tingkatin terus kalau bisa, dan perlu disebarluaskan biar makin banyak pengguna-pengguna mobile fotografi lebih terpacu untuk menghasilkan karya yang fenomenal.